diri saudara ada Yesus yang begitu besar yang akan melindungi dan memberikan pertolongan. Logikamu tidak akan pernah terlepas untuk memikirkan peristiwa ini. Logikamu terbatas untuk dapat memberikan keputusan di hari-hari ini. Tetapi saudara, ketika engkau memperluas, memperbesar kapasitas imanmu, engkau mulai menempatkan kembali firman Allah di dalam hatimu, maka engkau akan melihat di mana engkau akan punya keberanian untuk dapat menerobos segala permasalahan, segala kesulitan yang ada. Mengapa? Ada Tuhan. Amin. Ada Yesus dalam kehidupan kita. Sebab itu di dalam ayat yang terakhir, saudara, Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Kita berdiri semua. Ya. Kita berdiri karena saya harus berkhotbah 30 menit. Saudara, ya. Saya juga harus mengikuti aturan. Puji Tuhan. Ayat 2. Kita baca bersama-sama. Ayub 42 ayat 2. 2-3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita berikan sorak-sorai. Haleluya, terus berikan sorak-sorai. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita. Aku tahu kau selalu sertaku. Kita nyanyikan pujian ini. Glory buat Yesus. Dia ada bersama kita. Haleluya. Tuhan baik. Kau selalu sertaku. Aku tahu engkau pimpin jagaku dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini ku percaya engkau besertaku. Aku tahu kau selalu sertaku. Aku tahu engkau pimpin langkahku dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini ku percaya engkau besertaku. Firmanmu Tuhan, firmanmu pelita bagiku yang menerangi setiap langkahku di dalam pencobaan. Engkau kekuatanku, ku percaya engkau besertaku. Aku tahu, Lori. Aku tahu kau selalu sertaku. Aku tahu engkau pimpin langkahku dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini ku percaya engkau beserta. Firmanmu Tuhan, firmanmu Tuhan pelita bagiku yang menerangi setiap langkahku di dalam pencobaan. Engkau kekuatanku, ku percaya firmanmu Tuhan. Haleluya. Pelita bagiku yang menerangi setiap langkahku di
di dalam pencobaan Engkau kekuatanku. Ku percaya Engkau besertaku. Jemaat Tuhan, bayang ada di gereja, jemaat yang ada di rumah atau di tempat di mana engkau sedang mengikuti siaran, belajarlah untuk mengerti rencana Allah. Jangan kita mengambil kesimpulan, bahkan keputusan, di saat kita sedang menghadapi pergumulan hidup. Datang kepada Dia dan mulai bertanya kepada Dia. Engkau tidak akan salah alamat ketika engkau datang. Allah juga mengajar kepada kita untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Kita tetap bersyukur. Saya masih bernafas. Saya masih ada. Saya bersyukur karena Tuhan ada bersama kita. Bersama kita. Bersama orang-orang yang percaya. Dia ada dengan saudara. Dia tidak pernah tinggalkan. Sekalipun Dia izinkan kita beberapa waktu ini kita harus hadapi semua, tapi Dia tidak pernah tinggalkan. Dia tidak pernah biarkan. Dia ada dengan kita. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya Yesus. Firman-Mu. Amin. Firman-Mu Tuhan pelita bagi yang menerangi setiap langkahku di dalam pencobaan. Engkau kekuatanku. Ku percaya Engkau. Firman-Mu Tuhan pelita bagiku yang menerangi setiap langkahku di dalam pencobaan. Engkau kekuatanku. Ku percaya Engkau. Ku percaya. Ku percaya Engkau. Ku percaya. Ku percaya Engkau besertaku. Kita berikan suara-suara bagi Dia sambil menyembah Dia. Haleluya. Bersama kami Tuhan ada bersama kami. Haleluya. Oh, sungguh mulia dan Engkau ada bersama kami. Jelikan mata rohani kami Tuhan. Kami rindu Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Kau hebat Yesus. Haleluya. Glory buat Yesus. Glory buat Yesus. Engkau ada bersama kami.
Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kemenangan ada di pihak kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita akan menutup semua rangkaian acara ini,